Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau. Alhamdulillah. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, kisah tentang para malaikat dalam Perang Badar. Ketika terjadi Perang Badar, kaum Muslimin terjun ke kancah peperangan dengan semangat yang besar, dengan iman yang sangat besar, mereka terus menyerang musuh-musuhnya dan memenggal kepala-kepala kepala orang musyrik dari suku Quraisy. Dalam keadaan demikian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala bantuan berupa para malaikat untuk memenangkan pertempuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 123 yang artinya adalah sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar. Padahal kalian itu adalah orang-orang yang lemah pada waktu itu. Dan juga Allah menerangkan di dalam surat Al-Anfal ayat 9 yang artinya adalah ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada RobMu lalu diperkenankannya bagimu sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut. Jadi ketika terjadi perang Badar Allah Subhanahu wa taala menurunkan sekitar seribu malaikat yang datang untuk membantu perang badar untuk memenangkan kaum muslimin ada juga beberapa hadis yang menjelaskan tentang bantuan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat dikisahkan dari imam muslim menerangkan adalah ketika seorang muslim Ketika itu perang Badar sedang mengejar seorang muslim di depannya. Tiba-tiba ia mendengar pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang mengatakan, "Maju wahai Haizum." Lalu muslim tersebut melihat kepada orang musyrik yang ada di depannya, lalu tersungkur jatuh dengan terlentang. Kemudian sang muslim itu melihatnya, ternyata ia telah terpotong hidungnya dan robek-robek wajahnya seperti bekas cambukan. Lalu datang seorang ansor dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menjawab, ia termasuk bantuan dari langit yang ketiga. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Imam Ahmad dalam al musnadnya membawakan satu riwayat yang panjang tentang kisah ini. Bahwasannya, Seorang Ansor yang agak pendek datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib yaitu adalah paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah orang ini tidak menawan saya. Yang menawan saya adalah seorang yang ganteng wajahnya menunggangi seekor kuda yang sangat elok, tidak pernah ada pada kaummu." Lalu orang Ansor ini berkata, Saya lah yang telah menawannya, Wai Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada, diam. Sungguh Allah telah menolongmu dengan seorang malaikat yang mulia. Keikutsertaan para malaikat dalam perang Badar disampaikan juga dalam riwayat Imam Al Bukhari seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya adalah. Jibril datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagaimana kalian menganggap ahli Badar, yaitu orang-orang yang ikut perang Badar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, termasuk kaum muslimin terbaik atau ucapan seperti itu. Jibril mengatakan kembali, demikian pula malaikat yang menyaksikan perang Badar. Hadis riwayat Al Bukhari. Demikianlah Allah memberikan bantuan kepada kaum muslimin dalam perang Badar dengan mengirimkan para malaikat membantu kemenangan kaum muslim.